black dragon is still alive. Idiot! Transforming this place into a nest. This place is now protected. Only those with my permission may come here. Knock yourself out. I'm going to see Karakul. The smell is... it's you. Continue to burden us still. Stupid Geraint should have known better than to trust humans. I have to get going to Lotus Marsh. Goodbye. Thank you.
This is all because... Worried about Rose. I can't see anything. Worries continue to burden us still. Are you okay? You've been corrupted by the beast's blood. Soon you will become a monster, and at this time, everything will fall apart. Argenta is at the castle protecting the ancient. Find her quickly. It is my honor to fight with you. Goodbye. Thank you.
Oke guys, itu dia tadi cerita dari Dragones part keempatnya. Part 1 sampai part 3-nya silakan aja cari playlist Dragones Story di channel ini guys. Part keempat ini ada beberapa yang kepotong karena videonya kehapus coy. Terutama yang menceritakan tentang Argenta dan Six Heroes. Kalau soal Argentanya kemarin gue udah cerita tentang kekuatan Argenta kayak bagaimana. Itu melebihi dari Jerein. Kekuatan Argenta ini, sebagian besar kekuatan Argenta di Dragones ini itu dipakai untuk penyeimbang lah, istilahnya penyeimbang yang ada di dunia Dragones ini coy. Jadi kekuatan Argenta itu hanya sebagian kecil yang diperlihatkan di Dragones ini. Dan ada juga kisah Six Heroes yang 50 tahun lalu itu bertempur melawan Black Dragon. Pada saat bertempur melawan Black Dragon tersebut kalah telak ya. Dan pada saat itu Jerein berusaha untuk membantu teman-temannya dan berubah menjadi Gold Dragon. Nah disitulah Nerwin yang Archer, Ratu Elf waktu itu, dan juga Barnak, pemimpin dari Mercenary, itu shock dan kaget dan kecewa terhadap Jerein. Dan setelah itu kisahnya menyebar bahwa Jerein itu dragon apa segala macam. Jadi Jerein itu dicap sebagai pengkhianat. Makanya dari itu setelah nge-kill Black Dragonnya, Jerein dan Argenta itu menghilang dari dunia manusia lah istilahnya ya. Tidak ada kabar. Dan nasib Barnak dan juga Nerwin itu meninggal ya, karena terkontaminasi oleh darah dari Black Dragon. Nah jadi yang tersisa dari Six Heroes itu ada Jerein, Velskut, Karakul, Teremai. Ya sisa 4 itu. Yang 2 Barnak dan Nerwin itu mati karena terkontaminasi oleh darah dari Black Dragon. Nah itulah kisah yang enggak gue tampilin di sini karena videonya kehapus. Maaf banget soal itu guys. Oke sekian dulu untuk video gue kali ini. Thank you buat kalian yang sudah mau menonton. Terus sampai jumpa lagi di part 5 dari Story of Dragones ini. Bye.